Oke bro, selamat malam. Ini saya posisi lagi di Jalan Kedu ya, tepatnya di Sawahan. Lah ini ada warung aksesoris mobil ini ya. Siapa namanya? John Aksesoris. Saya mau grebek, itu buka tapi kok nanggung sekali ya. Kalau mobilnya sih di rumah ya. Apa kita intip aja bro? Sebentar ya, saya akan mencoba jalan ke sana bro. Kok kayak ada suara, saya akan cek dulu. Oh dia lagi ngapain tuh? Oh lagi ngonten kayaknya. Halo, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Wes lagi di rumah bro? Ya ini. Nyantai dewe kok? Tak ono kanca bolo? Dewe. Oh lagi. Oh, ini lagi ngonten ceritane, Mas. Ngonten juga. Oh, itu juga kali ngonten juga toh. Lagi di spion ini. Oh, spion. Oh, masuk ini. Baru datang itu. Iya. Oh. Kok enggak ada packingannya? Di mana? Shopee lewat Shopee. Oh, lewat Shopee juga. Oh, berarti lagi di opening gitu ceritanya. Ya. Jadi, Sa. Ngobrol-ngobrol ya, itu ya. Kira-kira ini lagi nyelo tenan toh? Telur. Siap-siap, oke, Bang. Telur posisi lagi di Mbah John ini, tepatnya di desa Sawahan ya, dan saya mau berbincang-bincang. Iki mau nekat langsung mlebu wae mbludus langsung. Tapi yo lagi nyantai toh ini. Ya, lagi nyantai ini. Juraganya ini. Bang ini mau takon-takon iki. Iki buka ini iki wis pirang teh lho. Ya, sekitar 4 tahunan. 2 tahunan, tapi memang tekan bengi. Buka sak tang ini. Tutup sak ngantuk. Wah, kendal tenan iki. Berarti modelnya los dol. Sedia 25 jam non stop. 25. Berarti min siji meneh tenanan iki. Medi-medi itu ku. Oh, nek bengi medi ya. Tapi intinya tetap nek buka siang. Iki nek oh, siang jam 9 sampai jam 8. Sampai ngantuk. Sampai ngantuk berarti istimewa. Memang harus prihatin seperti ini ben jos toh. Benjos dan selanjutnya mungkin ini kan jualannya kan benar-benar aksesoris mobil ya. Wildo berarti gua lah kati yang terlecek ini. Wildo bi. Ini buat apa mas? Yang bilang ini? Ini buat mobil-mobil pickup. Pickup pun oh, masih kau SS, yeah. Sampai juga nanti ini khusus sedan-sedan ya. Tapi sebenarnya ukurannya sama. Ukuran beda-beda. Oh, ini gede yang kecil ini? Besar ada yang kecil. Oh, berarti tergantung apa caranya kesannya ini ngepaski dulu ya? Kangen lah, ngomong ya dulu, tenang ngepaski uluran. Uluran, ukuran ya. Ya, ini harus termasuk jos tenang ini, Mbah. Pebak tenang ini ya. Ini mulai ini sepirang tahun, Mbah. Rong tahun mau ya? Rong tahun. Rong tahun buka jual beli aksesoris. Nek, untuk pemasarannya di mana nih? Pemasaran? Pemasaran saya lewat Facebook, Facebook lewat komunitas sama lewat Shopee. Shopee juga upload. Oh. Yeah. Selain ambil di Shopee juga jual di Shopee. Istimewa. Ambil di Shopee, jual di Shopee. Ya. Kalau planningnya lagi gimana ini? Rencana? Rencana ya Telaten. Tetap ya Telaten. Kalau masih planning setelah ini masih mepek ini kaya ini kan termasuk mepek ya? Iya. Rencana masih step lagi tuh ngapain lagi ini? Ini lagi mau buka cabang lagi. Rencana memang ya? Ya saya di wilayah Benjos. Di area mana? Temanggung juga? Gelang. Wah mantap. Soalnya kalau di Temanggung kan tadi saingan. Oh iya nih kalau disana. Ya tapi kan lebih enak kalau misalkan gini loh. Kalau kita itu jual di satu kota. Wah nah gini. Wah antek stoknya kan cedak nih loh. Tapi enggak, intinya itu kawasan penting seado caranya. Ya, soalnya kita kan melayani dari komunitas ke komunitas. Iya. Juga jual beli online di Facebook. Di Facebook panteng nih. Iya. Modelnya Facebooknya memang dari Facebook kita, profil kita, ya. Atau main posting di forum? Di profil dulu. Di profil dulu pantengin. Nah, terus nanti ke jual beli, jual beli. Jual beli forum-forum itu ya. Tapi memang peluang sekarang memang digital harus kencengin kok ya. Soalnya
di lapangan sepi, rame di online. Iya benar sih. Kalau untuk di komunitas ini ceritanya maksudnya ini memang rencana memang jadi planning mau jualan seperti itu. Udah masuk komunitas apa belum Mas Jody? Udah. Kalau jadi masuk dulu. Iya. Oh. Di komunitas itu ya satu mencegah ya rawan penipuan online. Nah, kadang kan orang awam kan beli suruh transfer dulu. Itu banyak sekali itu memang. Malah barang udah ditransfer barangnya enggak datang. Jadi wis bayaran ngono ora kirim. Wah sembrono nek ngono lur. Berarti kowe akeh dadi yang ngono ya lur. Ya, tapi kalau udah masuk komunitas saling percaya ya. Walaupun enggak COD ya kita ditransfer dulu terus barang baru kirim. Selain itu ge ya, memang harus hati-hati sih sekarang lur. Jadi kalau jual beli di online memang sering sekali penipuan seperti itu kan. Kalau kita tidak hati-hati ya kan, hamba belas hartanya itu kan PR. Ini rasa ngomong ke akhir-akhir mas, 50 ribu mas, berapa itu lampu 50 ribu? Hamba belas loh, dari angin, dari angin doa doa yang mbak wedo loh pak, mbak wedo pasti ngamuk-ngamuk. Berarti ya kalau untuk pemasaran dijual ya di online tetap kencengin. Mungkin karo aku meneh ya arep takon apa bingung tekan kene grup kurang ngerti takone arep aku meneh iki aduh iki nek misalkan area Temanggung ini komunitasnya udah banyak ya banyak di Temanggung masuk di komunitas Pickup Indonesia nama TAPT Temanggung. Mantap sekali yo, sering sekali nek kalau misalkan ada acara di Jakarta maka mangkat saudara. Tapi di sisi lain selain yang tenang ya, di sisi lain ikut komunitas, istilahnya saya mau bertanya ya. Misalkan ada rincang konco macet, mungkin bisa dibantu juga sih. Mau sih ada wah ini macet begini bro, tulungin loh mas, sih minta tolong lah ibaratnya. Untuk wilayah Temanggung kalau ada yang problem-problem langsung hubungi saya. Nanti saya kalau masih melek ya saya kondisikan mantap. Jadi istilahnya kalau ada masih saudara ya saudara komunitas tuh istilahnya kan kok ada di grup misalkan ada yang ngobok ya shopping selol lah istilahnya. Kalau oh berarti kalau komunitas memang ada itu ya istilahnya persaudaraannya kuat ya atas saudara kanan. Slogannya itu saudara tanpa batas. Kalau di Pickup Indonesia, apapun komunitasmu, kau tetap saudaraku. Berarti oleh bolone, mantap sekali. Ini ada barang yang pengen saya review ya ini ya. Ini kok persis sama mobil di depan ini. Gimana ceritanya? Ini gambar dulu ini atau itu dulu? Ini anaknya ini. Ini anak. Kita malam kali ini kedinginan tadi. Oh, tadi ada ibunya dong kalau gitu. Ya. Oh, ini persis ini yang tak bisa di video di depan nih. Kelihatan enggak? Ini custom sendiri atau ada orang yang bisa kerajinan? Saya ini. Memang spesial sama ini. Berarti buat memang mobilnya itu dulu baru ini. Anaknya ini. Nanya nggak tahu ini gimana ini ya. Ini anaknya ceritanya ya, tapi memang mantap sekali ini, hampir sama persis loh ini belakangnya juga. Oke sama kok. Mahal itu ini, kecil ini mahal sebenarnya. Ambil 700 ribu ini. Kecil kali ini iya. Ini istilahnya jok mobil apa nek istilahnya? Pickup. Benar apa maksudnya ini kan ini tidaknya lah tuh cuma buat pasangan tuh pasangan aja. Tapi persis sekali bro. Dari segi body pokoknya persis sama mobil. Customnya, customnya kan speakernya juga oke. Aku sih salut ini kan ada prodong nih, apa aja nih? Kok prodong? Apa? Terpal itu ya, ini ada preview nih orang gitu. Ini kan terpal ya. Nah di sini ini ada apanya? Kalau di sini ya ini ngomong, ini contoh mobilnya kan, ini contoh yeah. Kesini ya ini gak ada apanya? Kalau di mobil nggak ada sama sekali. Cuma
muat cewek berarti langsung kuah diom tutup ini ya iya kelas dolenan ini caranya berarti modelnya gak ngomong limong lu cewek ya bareng lu tutup ngomong metunya apa orang sumpah kaya sumuh ini jebrak sama metunya. Aduh ini kopi ini ngerti kita karena kita masih selanjutnya satu siapa pokoknya berapa saudara kok tanpa batas ya mbak apa namanya saudara tanpa batas solidaritas ini apa mbak solder angel ini ngomong susu top pembawen hari apa untuk libur hari-hari libur kalau bangunnya kesiangan dan memang ewuh sungkan atau gimana kok malah ditutup gitu. Soalnya kan bangunnya kan sore mosok nanggung ngarep marip malak dodol Mas Aru ya. Jadi nek misalkan buka iso los sisan nek kadung oh jadi istirahat ngasuwe kok kawanan tutup akhirnya ya. Paling kalau libur kangen mbok nih. Pasti libur itu. Iya. Ini kalau misalkan Mas John kasih saran buat rekan-rekan yang pingin misalkan mau jualan seperti ini kira-kira gimana untuk masukannya Mas John? Pokoknya tetap sabar, jangan semangat dan pantang menyerah. Nanti tetap ini los. Oke. Orang rewel. Niat usaha yo. Aja dipikir, lakoni. Pertama mesti blek ning suwi-suwi ya. Intinya kan pokoknya intinya sekosite ya. Intinya kalau, juga telaten itu dong. Kalau mau usaha jangan mikir modal kita kurang. Kemudian tekun. Kalau sebetul modal itu barak sak gunung tetap kurang ya. Oh intinya ya. Mangkat. Dari sedikit nanti bukit untuk istilahnya. Iya. Tapi ini wah mantap ini Mas John ini. Pertama jualan apa dulu? Ini dua set ini sama ini. Yudok dua. Iya. Lampu dah. Enggak ada planning untuk itu. Ya ini aku. Saya kan supir dulu. Oh nyupir ah iya ya supir terus iya? pesen kayak gini satu ceritanya itu saya cuma modal 800.000 sekarang alhamdulillah yes lumayan ini saya dulu supir sekarang bukan supir cabai iya supir lombok seret bro dan sekarang malah jualan ini jalannya terlalu asik di jalan jualannya aksesoris makanya ini full build up semua ini ya yang dicantelkan yakin wakil tenang bro buat ya tak puter kameran kangen langis tak atuh beda tapi mantap sekali ini Mas John tak bukanya juga pagi ya mungkin itu aja ya Mas John ya ini sekalian mau iklan ya oke bro jadi yang mau cari-cari aksesoris mobil lampu nih men biar abang hijau kuning ini komplit ada atau mas? Ada wheeldopnya kok udah rusak langsung ganti ya ini orang ini enek bantuan berjalan pohon komplit nang ini insya Allah dan untuk alamatnya ini enaknya di mana ini? Jalan cuma jalan kedua atau gimana? Ada dua ada di Gondosuli sama... oh di desa Gondosuli rumahnya ya. Oh terus? di gedung ini sawahan oh di sawahan bro jalan gampang kalau di map langsung nek mapnya udah daftar kan belum tuh? Ya. Pencarinya apa? John aksesoris 2 di rumah kalau John aksesoris 1 di rumah. Iya. Nek rumah iso karo ngopi-ngopi turun nek ini iya sedih lu ya waktu ini ya toh? Iya. Lagi aku tak balik sih. Ya. Aku gak punya karo kok ini toh. Gegeran toh. Pokoknya thank you yang sudah menonton. Terima kasih supportnya ya. Sumbret ya. Itu dong suara sumbret. Sumbret ya bro ya. Thank you bro.